Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andri dan Toko. Kita kali ini pop driving dengan Avanza tahun 2014. Tipenya tipe G ini, guys. Pop driving sambil test drive ya. Oke. Ini agak error, lampu hazardnya nyala terus, enggak tahu. Karena bukan milik saya. Oke. Kita langsung aja. Kita kopling. Gigi satu, coba kita lepaskan koplingnya, nggak usah digas, tetap aja lampu hazardnya nyala, nggak ada indikator aneh-aneh sebenarnya. Oke, nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa review gitu aja. Oke, langsung kita gas. Sudah lama lagi. Gigi dua. Kita review ya interiornya aja. Untuk interior sama dengan 2012 ya, ini ditambahin sendiri double D-nya, LCD-nya maksudnya. Nah, enak, sudah gak enak ini. Terus ini ada airbag-nya di sini. Kalau 2012 nggak ada airbag, ini tipe G jadi ada airbag-nya. Sana juga ada airbag, dua airbag. Cuma itu yang beda dari depan ya. Semuanya sama. Sun visor-nya enggak ada juga kacanya. Oh, yang sana ada kacanya. Untuk yang bagian penumpang ada kacanya. Sun visor bagian penumpang ada kaca. Tapi bagian driver enggak ada. Itu bedanya. Selebihnya sama semuanya. Indikator-indikator di sini ada speedometer, ada indikator RPM, indikator BBM, model-modelnya sama semua dengan Avanza yang 2012 karena masih satu periode ini ya, all new Avanza. Ini tempat AC-nya kenapa-napa kayak gini. Spion elektrik pengaturannya sama di sini, ada di Avanza 2012 juga ada, sama persis lah, cuma kalau eksterior banyak yang beda, interiornya sama persis. Ini tipe G ya 2014. Kalau kita bicara eksterior banyak yang beda emang. Seperti spionnya sudah pakai spion apa itu, ada lampu setnya, warnanya silver. Itu ya bedanya. Sama peleknya sudah pelek racing sebenarnya. Ini cuma diganti aja. Terus apa lagi dari sisi persis ya, tidak ada bedanya, cuma airbag tadi yang jelas menyolok berbeda. Overall sama, tidak ada pengaturan audio steering switch juga tidak ada di sini. Bahkan ini keras sekali ya. Jangan-jangan ini sudah mati ini airbagnya ini. Error ini ya, lampu hazardnya, sayang. Nah, tapi untuk
sen biasanya juga nggak bisa nih kalau error kayak gini. Sebenarnya harus hati-hati kita. Maju pelan-pelan karena kita harus melihat kondisi jalan. Ini mesinnya 1300. Untuk di tahun 2014 itu ada yang 1300 variannya. Ada yang varian 1300. 1500. 13 atau 15 gitu ya. Itu variannya. Coba kita masuk di saya. Lampunya rusak ini. Kita masuk desa aja lah. Masuk ke desaan sini. Pada tahun 2014 itu variannya ada 4. Untuk 1300 cc ada tipe E dan tipe G. Terus varian yang lain ada Veloz sama tipe G 1500 cc. Itu ya. Hazardnya ini kayaknya ini ya sekedar review saja lah, sama sedikit test drive. Seharusnya road normal ini, mobil ini enak karena punya saya 2012 itu enak sekali. Kalau dulu sebelum all new, sebelum 2012 All New dikeluarkan, Avanza itu varian Veloz tidak ada. Adanya 1.5S, S atau spesial, atau apa ya, sport atau spesial nggak tahu. Varian S itu harus digantikan oleh Veloz. Juga kurang enak ini. Off driving kita ganti unit aja guys, ganti unit yang normal tahun 2012 punya saya. Ini cuma sekedar test drive saja ya, sama review sedikit lah 2014 kayak apa ya. Intinya sama kayak gini, sama persis lah, cuma ada airbagnya gitu aja yang tipe G.
Tapi seingat saya 2012 itu yang tipe G juga sudah ada airbagnya. Seingat saya tapi kalau enggak tahun 2013, mungkin 2012 belum. Agak lupa saya. Yang jelas ini bedanya sudah ada airbag gitu ya. Kalau sistem pengereman juga masih belum ada ABS juga ini tahun di tahun ini. Kita lihat kanan kiri, maju pelan pelan. Sebentar guys ya. Kita mau beli sesuatu baru kita nanti pulang. Kita cuma review sebentar saja sambil off driving Avanza yang tipe 2014 ini. Terus ada mobil nanti kasihan nggak bisa keluar. Nah, sini aja. Nah, mobil itu bisa keluar. Oke, sampai di sini dulu ya guys ya. Perjumpaan kali ini, off driving kali ini dan reviewnya sedikit review lah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.